Presiden Jokowi terutama Ma'ruf Amin resmi ngalunggu selaku Presiden yang Wakil Presiden RI setelah di Senin ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada Minggu Anyar Kaliwat di Gedung Nusantara MPR RI Senayan Jakarta. Jokowi Ma'ruf Amin ngalunggu pikeun periode 2018-2024. Semua Presiden Jokowi geus ngumumkeun Kabinet Kerja Indonesia Maju anu bakal ngerojong rancang gawe pamarentahanana. Presiden Joko Widodo turta Wakil Presiden Ma'ruf Amin geus ngumumkeun Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju Prabowo Mangkukna. 5 tahun kahareup program Indonesia Maju kudu sagancangna kahonta. Sajumlahing program Jokowi Ma'ruf kudu sagancangna dilarapkeun turta eta hal teh jadi harapan anu dianti-anti ku masyarakat. Harapan saya sebagai masyarakat ingin masyarakat lebih sejahtera, diciptakannya lapangan penduduk asli Indonesia, lapangan kerja, terus dari segi kesehatan tolong masalah BPJS tidak dipersulit. Kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat bawah, karena banyak sekali, khususnya di Jawa Barat ini, belum tersentuh oleh pemerintah pusat. Saya sangat mengharapkan itu adanya turun tanganlah pemerintah pusat ke daerah-daerah, baik itu melalui menteri atau siapapun, karena di daerah itu banyak yang belum terrealisasikan oleh pemerintah daerah ke pusat. Ya, sejahterakan rakyat. Jabatan jangan sampai dipakai untuk yang penting masyarakat bisa menerima dan intinya jangan sampai bisa digunakan. Ya, sekarang lebih maju lagi Indonesia, bisa berubah lagi, lebih dari kinerja yang kemarin bisa dapat diperbaiki sama menteri dan kabinet. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.